Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا A'inna fi hadha syahril karim wa a'inna ala siyami wal qiyam wa a'inna ala tarki maksiatika qulubana minan nifaqi wa hadsin fi Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wa hadsin furujana minal fawahish sayyidina Muhammad Aqsurna ya Rabbana yawm al-qiyamati ma'a zumrati habibika Allahumma Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi wa shahadata inda al-maut Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du kami cinta yang kami muliakan Para pemirsa dimanapun anda berada. Para orang tua kami, saudara-saudari. Syukur kepada Allah. Para pemirsa dimanapun anda berada. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan belajar kita setiap sore di bulan Ramadan untuk semakin kenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah. Dan jangan lupa kita saat ini sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Tepatnya adalah nanti malam adalah tanggal atau malam 21 yang di malam-malam seperti inilah hamba-hamba terkasih pilihan-pilihan Allah berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah. Dan termasuk adalah pemimpinnya para kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kalau memasuki 10 akhir bulan Ramadan beliau adalah syadda mi'zarahu mengencangkan, menyincingkan lengan baju, artinya lebih giat. Wa ahya laylahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aygadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Dalam riwayat lain, Nabi kalau sudah masuk, idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan, yajtahidu fiha ma yajtahidu fi ghairiha. Nabi lebih giat di saat masuki bulan Ramadan melebihi daripada hari-hari selain 10 akhir bulan Ramadan. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan beliau lebih giat dari hari-hari sebelumnya. Dan juga Nabi kalau sudah idza dakhala al-asral awakhir min Ramadan, kalau sudah masuki bulan 10 akhir bulan Ramadan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu i'takafa hatta tawaffahu Allah sampai beliau wafat. Tsumma ya'takifu ba'dihi aswajuhu. Kemudian setelah itu beritikaf menyambung itikafnya Nabi melanjutkan keluarga dan istri-istri beliau. Kemudian juga ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih man qama Ramadan ma imana wahtisabahu wahtisaban ufir lahu wa taqaddama min dhanbih. Kemudian dalam riwayat dilanjutkan man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam riwayat lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar
yang bisa menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah, karena iman kepada Allah menghidupkan Ramadan, malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Dan di malam malam Ramadan ada Lailatul Qadar, yang Imam Nawawi mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak diharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Syafi'i dalam 2 periwayat dari beliau, pendapat beliau mengatakan paling banyaknya Lailatul Qadar adalah arja, lebih diharap di tanggal 21. Kemudian ada riwayat dari Imam Syafi'i 23. Dan sebagian a'immah mengatakan berpindah-pindah. Artinya Lailatul Qadar itu ada, hanya waktunya disembunyikan oleh Allah. Selagi disembunyikan oleh Allah, kita tidak perlu sok tahu. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang perlu bukan kalian mencari kira-kira kapan hari Lailatul malam Lailatul Qadar, bukan itu. Akan tapi yang penting untuk kalian lakukan, kata Imam Haddad, adalah engkau hidupkan malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Baik kalian melihat tanda-tanda Lailatul Qadar atau tidak. Ketahuilah bahwa siapapun yang menghidupkan malamnya dengan beribadah, 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah, maka kalau bertepatan dengan malam yang dijanjikan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang dilakukan malam itu lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Baik orang itu sadar atau tidak sadar kalau malam itu Lailatul Qadar. Jadi bukan tugas kita untuk mencari tanda Lailatul Qadar. Bukan melihat rembulan yang cerah langitnya, kemudian sinarnya cerah, kemudian hari tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Bukan. Itu disebut oleh Nabi sebagai tanda-tanda, tapi kita tidak mencari tanda-tanda. Kita ingin menjadi hamba Allah, di malam Lailatul Qadar kita beribadah kepada Allah. Dan karena malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah, maka jangan sok tahu, ayo kita hidupkan setiap malam. Jangan hanya memilih di hari ganjil saja. Biarpun itu hari genap, bisa Lailatul Qadar datang pada hari atau malam genap. Dan yang dilakukan oleh para salafun saleh, hingga Nabi SAW, beliau tidak memilih. Masuki 10 akhir bulan Ramadan giat begitu saja. Apakah tanggal 20 atau tanggal 21 atau 22 atau 23, 24. Tidak. Agar tapi ada sebagian orang yang hanya memilih Masjid A Lailatul Qadar tanggal 21. Kemudian Masjid B Lailatul Qadar tanggal 23. Sehingga yang sudah Lailatul Qadar istilah mereka, di tanggal 21 diajak ke masjid yang lainnya enggak mau, katanya sudah. Oke, sudah dapat Lailatul Qadar. Sehingga masjid dimakmurkan susah. Kalau sudah ada masjid gayanya seperti ini, itu akan susah untuk dihidupkan masjid tersebut. Makanya kita jangan ikut budaya-budaya seperti itu. Kita ingin 10 akhir bulan Ramadan kita hidupkan betul dengan ibadah, dengan beriktikaf. Untung-untung kita bisa mengambil 10 seperti separuh malam akhir ini yang perlu. Kalau sudah kampung atau satu daerah, satu wilayah yang sistem pakai hari ganjil 1, 21, 23 atau ngambil 25 saja, itu coba diperhatikan, susah dihidupkan. Yang ditiru siapa misalnya, dan itu adalah sudah baik alhamdulillah, cuman kita pengen lebih baik, bukan salah. Yang memilih tanggal 21 sebagai hari Lailatul Qadaran bagi mereka untuk menghidupkan malam itu dengan amalan itu, bukan satu yang salah. Cuman yang menjadi salah jika itu menjadikan hari yang lain menjadi malas. Coba ada beberapa masjid yang coba dihidupkan, susahnya luar biasa. Karena apa? Lingkungannya mengambil ke masjid sana tanggal 21, masjid sana tanggal 23 dan seterusnya. Tapi jika masjid itu belum pernah kena budaya seperti itu, kita mulai dari awal seperti semalam kita sudah mencoba. Padahal belum waktunya, sebagian orang memulai dari nanti malam. Itu sudah banyak berbondong-bondong orang bisa mendatangi masjid tersebut, Masjid At-Taqwa, Alun-Alun Cirebon. Tidak pandang apakah tanggal 22 atau tanggal 21, tanggal genap atau tanggal ganjil. Itu orang sadar, perlunya adalah aku menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah.
Enggak harus pilah-pilah hari, tanggal 21, tanggal 23, dan seterusnya. Jadi kita perlu balik budaya ini. Memang di negeri kita belajar tarim, ada khataman. Khatam itu bukan mengadakan acara di hari itu. Misalnya di Masjid Ba'lawi khatamnya tanggal berapa, di Masjid Mudor tanggal 27, di masjid ini tanggal 20 ini. Khataman itu bukan berarti sebelumnya tidak ada kegiatan. Sebelumnya kegiatan ramai, cuman puncaknya di hari itu. Kalau di sebagian tempat ini main likuran begitu, enggak ada kegiatan. Susah dihidupkan. Baik, ayo kita mulai nanti malam. Dan besok pun harus. Kalau kita merasa rindu kepada Allah, ayo kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Yang bisa baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang bisa sholat-sholat. Yang haid pun jangan tidak mendapatkan bagian. Bangun di malam itu. Jangan-jangan gara-gara haid lalu libur semuanya. Memang orang haid tidak boleh ibadah. Orang haid tidak boleh sholat, tapi berzikir masih boleh. Bangun di malam itu untuk berzikir, nemeni suaminya, nemeni ininya, keliling, membaca agar tidak ngantuk. Ini juga keyakinan sebagian orang kalau sudah haid libur semuanya. Sudah enggak puasa, enggak malam Lailatul Qadaran. Ini kan nasib. Kan enggak ada bimbingan. Dalam keadaan haid bangun malam. Sebab yang diseru oleh Allah adalah siapapun yang bangun saat itu dan melakukan ibadah. Almin mustaghfirin, siapa yang minta ampun? Talibi hajatin, yang minta hajatnya dikabulkan. Itu yang diseru, baik dalam keadaan haid atau suci. Jadi jangan sampai kebiasaan ibadah kita itu putus gara-gara haid. Ini ada sebagian wanita kalau sudah haid libur. Sahurnya sudah pesen-pesen, bang sudah gini loh ya, saya jangan dibanguni, ini sudah tak siapin di meja, gini. Pokoknya saya niat tidak mau Lailatul Qadaran gitu. Tidak, wahai para istri yang solehah ini, tetap bangun. Ajak suami, anak-anak kita digerakkan. Nabi SAW, syadda mi'zaru, aigadu ahlahu, menghidupkan keluarganya untuk bisa beribadah. Dibangunkan. Baik, kita langsung lanjutkan mengenal Allah dengan asma'ul husnanya. Kita sampai kepada nama Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib, Allah Maha Mengawasi. Allah mengawasi kita. Kita juga pernah melewati Allah Al-Alim Al-Hafid. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Menjaga. Dan Ar-Raqib itu gabungan dari mengetahui lalu menjaga. Tahu dan menjaga. Cuman kalau sudah Ar-Raqib itu dengan penjagaan yang tidak pernah terputus. Muraqabah. Sehingga bisa diartikan Ar-Raqib adalah Allah yang Maha Tahu hambanya lalu menjaga hambanya dengan penjagaan yang tidak pernah terputus. Allah menjaga hambanya sesuai dengan pengetahuan Allah dengan penjagaan yang tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus penjagaan Allah kepada kita. Nah ini sehingga apa yang kita lakukan Allah tahu. Bisikan hati kita Allah tahu. Dan meraqabah terus. Perilaku kita tahu, Allah tahu. Dimanapun kita berada, tahu apa yang kita kerjakan di kegelapan malam, Allah tahu. Nah, di hadapan nama Allah Ar-Raqib harus ada kesadaran. Kesadaran bagi kita bahwasanya Allah melihat kita. Tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Maka hendaknya seorang hamba selalu sadar dirinya itu dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Allah memeraqabah kita. Nah, kalau seorang hamba sudah bisa menjadikan dirinya hamba yang selalu merasa dilihat oleh Allah, maka seorang hamba ini sudah luar biasa, punya makom yang sangat tinggi. Maqam muraqabah, merasa dirinya dilihat terus oleh Allah, inilah yang disebut sebagai maqam ihsan. Meyakini kalau Allah melihatnya setiap saat.
Meyakini kalau Allah memperhatikan setiap saat, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Semuanya akan diketahui oleh Allah. Sehingga maqam tinggi ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau hendaknya menyembah Allah dengan seolah-olah engkau melihat Allah. Jika ternyata engkau tidak mampu, dan itu kebanyakan dari kita tidak mampu merasakan diri kita melihat Allah, maka merasalah dirimu kalau Allah melihatmu. Ini makam muraqabah, karena Allah adalah raqib. Allah Maha melihat kita. Sadari kalau Allah melihat kita setiap saat. Sehingga makam muraqabah ini luar biasa. Kontrolnya adalah Allah. Yang sadar terus bahwasanya Allah adalah raqib. Allah yang Maha melihat, memperhatikan dengan terus menerus tanpa terputus, maka ketahuilah di saat seperti itu menjadilah seorang hamba yang sangat terjaga. Ia susah melakukan kemaksiatan, susah ia meninggalkan kewajiban. Karena apa? Ia merasa terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keimanan yang luar biasa. Sehingga yang namanya gaib seperti terlihat di mata. Urusan surga dan neraka seperti terlihat di mata. Ar-raqib maqam sangat tinggi. Di sanjung ada maqam Islam, iman, baru ihsan. Ihsan itu luar biasa. Susah seseorang bermaksiat kalau dia sudah maqam ihsan. Susah bermaksiat. Waliullah maqamnya ihsan. Para kekasih Allah maqamnya maqam ihsan. Merasa dirinya terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat makam ihsan ini tidak atau jauh dari hamba tersebut, maka sangat mudah seorang hamba itu melakukan kemaksiatan. Sehingga seorang hamba itu melakukan kemaksiatan ini, yang sering kami sampaikan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, dan dua-duanya bagi seorang yang mengaku dirinya beriman, kenal Allah, tidak akan mungkin melakukannya. Orang melakukan kemaksiatan karena menganggap Allah tidak melihatnya. Ini keluar dari iman. Kalau ada yang berkeyakinan di sini bahwa Allah tidak melihat pekerjaan kita, murtad. Keluar dari iman. Yang kedua adalah orang berbuat baik atau orang melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan dan sekaligus meyakini kalau Allah melihatnya. Maka ini adalah kekurangan ajaran dari seorang hamba dan merupakan dosa besar. Kalau dia dilihat oleh Allah, susah untuk melakukan kemaksiatan. Kontrol. Permasalahan seperti yang ini adalah kelemahan. Kalau kita masuk sebuah tempat, di situ ada kontrol layar kamera, sehingga ada sentral untuk mengontrolnya. Kalau kita sedang lihat kamera, kita mungkin susah untuk mencuri. Pencuri pun masih mikir, karena nanti bakal ketahuan ada kontrolnya. Sehingga dia itu mempengaruhi, ada maknanya. Kontrol itu ada maknanya. Apalagi sudah yakin bahwasanya nanti pasti ditangkap kemudian dihukum. Kontrol di supermarket dan sebagainya itu dia. Kalau dia yakin ada kamera itu sudah enggak berani macam-macam, dia sudah terputus semangat untuk melakukan pencurian. Waduh, dikontrol ini sudah itu ketangkap. Mesti cari di mana yang enggak ada kontrolnya itu. Kalau sudah yakin tempat itu ada kontrolnya baru dia bisa berani. Tapi kalau sudah kelihatan, maka dengan keyakinan itu loh. Lah katanya orang yakin Allah melihatnya, Allah raqib. Bagaimana dia? Pasti di saat itu dia lagi tidak sadar atau dia lupa atau lalai kalau Allah Maha melihatnya dan muraqabah kepadanya. Nah, ini pentingnya. Bagaimana Allah terus melihat kita tanpa terputus, dan hendaknya kita sadari Allah melihat kita tanpa terputus sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
Ya, di saat kita lalai, namanya manusia lalai hati kita karena dikuasai oleh hawa nafsu kita atau urusan dunia, sehingga kita melakukan dosa kemaksiatan. Tapi hamba terkasih segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyesal karena melakukan kemaksiatan, sadar, astaghfirullahaladzim, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujib. Nama Allah Al-Mujib, Zat yang maha mengkabul permohonan hambanya. Mujib as-sa'ilin, yang mengkabul permohonan hambanya. Harus kita yakini, itulah Allah. Yang memohon akan diberi oleh Allah. Bahkan alangkah banyaknya Allah memberi sebelum kita memohon. Dan sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabul, akan aku beri. Mujib, Allah maha mengkabul hambanya. Sehingga kalau seorang hamba telah memenuhi syarat memohon, maka ia akan menuai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang memohon tapi tidak memenuhi syarat memohon, ya tidak dikabul oleh Allah. Jadi memohon itu adalah memohon, berdoa. Dan berdoa itu bukan sekedar minta. Berdoa itu adalah menyadari dirinya hamba di hadapan Zat yang Maha Kuasa, lalu menghadapkan hajatnya kepada Allah. Harus sadar. Kalau dia adalah lemah, kita ngadap kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Mampu untuk merubah ini loh keinginanku ya Allah. Jadi ada kesadaran. Jadi dalam memohon sendiri kita sadar apa yang kita minta. Bukan kita membaca doa yang panjang berlembar-lembar lalu kita tidak sadar minta apa. Berarti belum memenuhi syarat berdoa. Jadi sadar kalau kita minta itu, kita memohon berdoa. Berdoa itu bukan memerintah Allah untuk mengkabul, bukan. Dan bukan meminta, maknanya meminta. Aku minta ini, bukan. Tapi berdoa itu pamer kepada Allah kalau dirinya itu adalah lemah. Ngadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdoa. Kemudian syarat yang lainnya harus terpenuhi, syarat-syarat lahir. Sebelum syarat batin, khusyuk sadar tadi. Khusyuk sadar kita memohon kepada Allah, sadar. Allah melihat hati kita. Karena Allah melihat hati kita, maka hendaknya di saat kita memohon, ya kita jaga hati kita. Bagaimana kita membaca doa tatunya hatinya kemana-mana? Seperti seorang anak minta uang kepada bapaknya, melengos kepalanya kemana, dia hanya minta duit, pak, minta duit begini. Itu kurang ajar kepada manusia. Kepada manusia saja kita tidak menghadapkan apa yang dilihat oleh orang yang kita minta, kita kurang ajar. Kalau kita memohon kepada orang tua kita, mesti ngomong, abah, saya minta duit abah. Paling tidak wajah yang menghadap. Sementara Allah melihat hati kita, lalu hati kita tidak kita hadapkan kepada Allah. Ya, apakah tidak bikin murka yang demikian ini? Berarti belum berdoa. Hadapkan hati kita, Allah melihat hati. Allah la yanduru ila a'malikum, bukan a'mal zahirnya, bukan anggota tubuh kita yang dilihat. Tapi inna Allah yanduru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati. Lah, kalau sudah Allah melihat hati kita, yuk yang kita benahi adalah hati dalam memohon kepada Allah. Pun demikian secara lahir harus terpenuhi syarat-syarat berdoa. Sebagai al-mujib, sesuai dengan permohonan. Yang tidak memohon tidak dikasih oleh Allah. Sehingga dalam bahasa janji Allah, in astajib lakum, artinya yang memohon pasti dikasih oleh Allah. Nah, ini bahasa janji Allah. Sebab Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Kalau benar berdoa, maka Allah pasti kasih. Allah mujib. Yang benar dalam berdoa tadi, secara batin dia sadar, dia memohon kepada Allah. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Kemudian syarat-syarat lahirnya adalah dipenuhi juga. Syarat-syarat lahirnya dipenuhi. Dengan rezeki yang halal, baju yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Di tempat yang halal saat ia memohon kepada Allah. Kemudian mengambil waktu yang tepat di tengah malam, seperti malam Lailatul Qadar. Didahului dengan doa-doa yang menjadi sebab dikabul doanya. Membaca surat Al-Fatihah atau aman Rasul, atau bertawasul dengan orang soleh, atau jadi terus sebab-sebab zahir, sebab-sebab diterimanya dipenuhi.
Kalau sudah orang itu berdoa dengan benar, maka astajib lakum, Allah akan kabul. Bagaimana orang berdoa ternyata syarat-syarat lahirnya dipenuhi, batin yang enggak benar, atau ada sesuatu yang menjadikan doa itu ditolak, seperti makanan haram, seperti yang pernah diceritakan. Seorang laki-laki yang Ash'ath Akbar, seorang laki-laki yang kepalanya berdebu, compang-camping, menengadahkan tangan memohon kepada Allah yang isinya adalah Ya Rab, Ya Rab, dengan ilhah. Doanya itu doa yang serius. Compang-camping menunjukkan ketawaduannya, bukan sombong. Artinya secara lahir, tanda-tanda secara lahir doanya sudah terlihat doa secara lahir. Dan juga dia khusyuk saat memohon, ingat Allah, ingat permohonannya, ingat kelemahannya. Cuma ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi menjadi sebab doa tidak dikabul, disabdakan oleh Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya? Kenapa? Ma'akaluhu haram, malbasu haram, wa masyrabu haram, yang dimakan haram, bajunya haram, minumannya haram. Bagaimana? Orang makan tempat makanannya haram, biarpun berdoa di depan Ka'bah sana, di Multazam sambil nangis-nangis air mata darah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haram yang dipakai. Tapi kalau orang sudah benar di dalam berdoa, Allah Al-Mujib akan mengkabul. Al-Mujib akan penuhi. Hanya saja pemenuhan doa itu sendiri terserah Allah kapan pilih waktunya. Bisa saja seorang doa spontan dijawab oleh Allah. Ada yang ditunda esok hari. Ada yang diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Ingat? Ada diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Ada yang ditunda oleh Allah hingga di akhirat. Berarti kalau begitu di hadapan Al-Mujib itu keyakinan Allah bakal mengkabul. Pasti mengkabul setelah selesai. Tinggal bagiku adalah berdoa. Aku memohon, memohon, mohon kepada Allah. Terus dan tidak ada hentinya. Dan tidak perlu bertanya lagi, Ya Allah kok belum engkau kabul? Kau tidak percaya kalau Allah sudah berjanji akan mengkabul? Tapi kenyataannya belum ada. Apa memangnya pengabulan Allah hanya untuk di dunia saja? Allah juga, Allah lebih tahu bahasanya yang kau butuhkan adalah di akhirat nanti. Sehingga setelah itu seorang hamba kepada zat, kepada Allah Al-Mujib yang Maha mengabul doanya, tidak akan berprasangka buruk lagi. Antum mukinuna bil ijabati, seperti sabda Nabi. Berdoa kepada Allah, yakin Allah bakal mengabul. Sehingga doa itu plong. Dia berdoa semoga diberi rezeki. Enggak pernah usah nanya, besok dikasih rezeki atau belum? Jadi doa yang kita panjatkan ini nanti kalau tidak diberikan oleh Allah di dunia akan keluar nanti di akhirat. Sehingga nanti di akhirat banyak para kekasih-kekasih Allah itu di saat melihat begitu hebatnya permohonan yang tidak dikabul di dunia tapi diberi di akhirat, mereka pada berkata, Ya Allah, kalau tahu begini aku tidak ingin dikabul doa waktu di dunia, pengen dikabul di akhirat saja. Karena jadi tabungan yang luar biasa. Maka memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan memenuhi syarat-syarat berdoa, dengan kekhusukan-kekhusukan batin, kemudian dengan syarat-syarat lahir, makanan yang halal, baju yang halal, kemudian menengadahkan tangan yang tulus khusuk kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab dikabul doa. Akan tapi ingat, doa kadang dikabul tidak hari ini, mungkin esok, mungkin tahun depan, mungkin di akhirat nanti, atau mungkin minta hijau dikasih merah. Intinya tidak boleh berprasangka buruk kepada Al-Mujib. Allah bukan tidak mampu mengkabul doamu, nah, tapi Allah lebih tahu yang kau butuhkan. Kau selama ini hanya minta toko gede saja. Kau lupa bahwasanya agama lebih penting untukmu, dijaga oleh Allah. Tokonya memang enggak gede-gede, tapi iman yang semakin kuat Allah. Itu lebih penting daripada apa yang kita minta urusan duniawi. Kemudian bagi seorang hamba, di saat tahu Allah mujib, hendaknya kita pun juga mengambil daripada sifat mulia yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mujib. Nabi adalah orang yang sangat mudah untuk menyambut siapapun yang mengajaknya. Jika ada yang meminta, akan diberi oleh Nabi dengan cepat. Jadi tidak pernah menunda. Selagi bisa. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau tu'itu ila al-qura la ajabtuhu." Kalau aku diundang oleh orang ke tempat yang jauh, di desa, saya akan datang.
atau ila kiroin, ila dhiroin, diundang oleh teman, oleh saudara, oleh kerabat untuk makan, biarpun hanya kaki kambing, aku akan datang. Nabi kalau dipanggil segera menyambut Nabi. Makanya akhlak manusia yang mulia seperti itu. Segera menyambut jika ada orang fakir butuh, menyambut sebisa mungkin. Ini sifat-sifat kemuliaan Nabi SAW. Yang butuh hajat kepada kita dikabul. Mudah mengkabul hajatnya. Berarti kita mengambil sifat kemuliaan Al-Mujib. Dan yang maha mengkabul, kita pun harus seperti itu. Tapi tentunya adalah pengkabulan yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Sehingga menjadilah seorang hamba tersebut ringan tangan untuk membantu saudaranya. Dermawan untuk membantu saudaranya. Cekatan untuk membantu saudaranya. Ini karena dia mengambil kemuliaan dari sifat, dari nama Allah Al-Mujib. Sehingga di saat memberi pun tidak dengan muka yang masam, tidak membentak. Amma sa'ila fala tanhar, dilarang oleh Rasulullah Allah melalui lidah dalam Al-Qur'an, wa amma sa'ila fala tanhar. Jika ada orang minta kepadamu, jangan kau bentak. Nabi tidak senang, tidak marah, Nabi tidak suka kalau kita membentak. Allah murka kalau kita membentak. Kalau tidak ngasih, tidak ngasih saja. Wong tidak ngasih saja sudah jelek. Tidak mengambil bagian daripada sifat Allah yang maha kuasa untuk memberikan ijabah Al-Mujib. Lalu tidak memberi saja jika ada peminta-minta, itu sudah tidak bagus, apalagi ditambah meminta. Sehingga kalau kita tidak mampu memberi, paling tidak adalah dengan senyum, dengan kalimat yang baik. Adab kita dengan peminta-minta. Masailah falatan har. Jangan membentak peminta-minta. Kadang-kadang kita ini sombong dengan peminta-minta. Kayak apapun bentuknya dia. Biarpun ada tanda-tanda tidak baik, akan tapi sudahlah. Kita bukan babnya ceramah hari itu. Bukan babnya memberi nasihat. Babnya dia minta bantuan kepada kita, kita bisa membantu atau tidak. Kalau tidak bantu, bisa bantu, selesai. Kemudian jika ada kita melihat tanda-tanda orang tersebut sangat tidak layak, bahkan tidak boleh dibantu, tapi engkau jangan keluar dari sifat kemuliaan Mujib yang mudah memberi. Contoh, ada seseorang yang minta kabar kita, sudah terkenal dia adalah pemabuk. Datang ke rumah kita, kita tidak memberinya karena apa? Kita yakin duit yang diambil dari kita akan digunakan untuk beli minuman keras untuk mabuk. Kalau tak yakin kita orang seperti itu, maka ketahuilah kita haram memberinya. Cuma jangan sampai kita tidak menjadi mujib. Mujibnya bagaimana? Aku tidak boleh memberi orang ini karena dia untuk minuman keras. Tapi langsung kita berandai-andai. Seandainya dia itu orang benar, berapa akan aku kasih? Kalau dia benar fakir, berapa akan aku kasih? Langsung renung begitu. Saya mungkin akan kasih 10 ribu. Baik, keluarkan 10 ribu, bukan untuk dia. Wajib saya keluarkan 10 ribu, saya cari fakir. Jangan sampai kita keluar dari kekikiran itu. Jangan sampai kita tidak keluar dari kekikiran. Kadang sebagian orang banyak alasan, apalagi sekarang banyak, sekarang pengemis bohong, pengemis ini. Jadi semua pengemis yang kebohong, akhirnya tambah enak dia pelit. Halah, paling bohong, jangan dikasih. Terus, kasih. Semua orang dianggap, akhirnya tidak keluar duit. Tapi kalau dia pakai prinsip menjadi mujib dia. Oh, ini orang enggak benar ini. Kerjanya minta-minta ke sana kemari, bangun pondok mah enggak ini. Ah. Cuman kalau dia benar kasih berapa? Ya kalau benar mungkin saya akan kasih 500 ribu. Baik, keluarkan 500 ribu. Bukan untuk dia, tapi cari tempat lain agar kita keluar dari kekikiran. Sehingga kita menjadi mujib. Makanya jangan sampai termasuk di pinggir jalan, mohon maaf, ada pengamen yang bajunya enggak karu-karuan. Kalau kita memberi gak tega, kenapa? Mungkin digunakan untuk gak karu-karuan. Tapi jangan kita tetap tidak memberi. Keluarkan, kalau seandainya dia benar, berapa akan aku kasih? 500, kasih keluar ke 500. Cari orang fakir dimanapun berada. Agar kita tetap menjadi mujib. Mudah mengkabul siapapun yang minta kepada kita. Mudah memberi kepada yang berkebutuhan. Adalah sifat kemuliaan seorang manusia. Karena memanggil bagian dari sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Buya, bagaimana cara kita apabila kita menjumpai seorang imam dalam sholat dan imam tersebut usianya lebih tua dari kita, dalam bacaan sholatnya itu banyak surat-surat yang salah gitu, maksudnya panjang pendeknya salah, tajwidnya banyak yang salah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menegur imam tersebut dengan tidak menyinggung perasaannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah Buya berikan untuk kami. Dan mohon maaf kalau kami belum bisa membalas cinta dan kasih sayang yang telah Buya berikan untuk kami. Tapi kami yakin Allah akan selalu memberikan cinta dan kasih sayang pada Buya dan Umi Fairuz sekeluarga. Amin. Mohon nasihat Buya untuk seorang istri yang jika dia ada permasalahan, dia itu jadinya malas untuk melakukan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gimana? Kalau punya permasalahan malas ibadah? Iya. Terima kasih Buya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada imam yang banyak salah di sebuah masjid, di sini memang harus ada aturan, ada pada kita sendiri. Orang itu harus tahu dirinya. Kalau memang dirimu adalah bukan orang yang fasih atau pantas menjadi imam, tolong jangan paksain dirimu jadi imam. Jangan gara-gara kamu yang bangun masjid lalu jadi imam. Coba pernah kita suatu ketika masuk satu masjid, sholat Jumat, khutbahnya saya enggak paham, padahal sama-sama bahasa Jawa, saya paham bahasa Jawa tapi enggak paham. Giliran sholat saya enggak dengar itu baca ayat apa tadi itu. Akhirnya saya bingung lah, kok imam seperti ini kok bisa jadi khotib sekaligus imam apa. Rupanya dia adalah yang bangun masjid, dia pengen bangun masjid, pengen jadi kiai kayaknya. Jadi maksakan enggak jelas bacaan. Orang sholat Jumat ya sudah enggak paham. Enggak bisa diganti karena dia bangun masjid pengennya jadi imam. Ini orang kok maksain jadi imam, so khotib lagi. Tidak paham sama sekali ini. Karena dia orang maklum semuanya, karena di masjid tempat itu butuh masjid yang bangun orang ini, sehingga dia dapat jatah dalam sebulan sekali atau dua bulan sekali. Pas kebetulan waktu kita ke situ, hanya tanya. Maksudnya kita ingin nyampaikan, kenapa kau tidak diganti? Wah, tidak bisa, karena dia yang bangun masjid. Ini problem orang, tidak tahu diri. Jadi kalau kita itu memang tidak mampu, bacaannya salah, minimal itu standar itu sah saja dilihat. Biarpun tidak sampai indah, keluar makhrajnya yang sah, itu bolehlah. Tapi kalaupun ada yang lebih bagus, seharusnya sadar diri. Nah, ini kaidah yang pertama. Bagi siapapun, jika bacaannya kurang baik, jangan maksain diri, sehingga masjid jadi bahan apa, setiap orang boleh jadi imam, setiap orang boleh jadi imam. Bukan begitu, imam harus indah kalau perlu, agar jamaah juga nyaman.
Jadi semua hendaknya sadar, bijak, kalau ternyata bacaannya enggak baik, jangan maksain diri, biarpun dia adalah yang bangun masjidnya. Satu. Kemudian, jika kita menemukan orang yang enggak bijak kayak begitu, ini bagaimana? Ini dia, aduh, dia sudah jadi imam dari dulu ini. Kayak orang tadi itu yang kita ceritakan, gara-gara dia bangun masjid. Maka ya kalau memang kita ketemu orang yang enggak tahu diri, ya kita jangan ketularan tidak tahu diri dong. Ada memang orang seperti itu, enggak bisa diingatkan. Mentang-mentang dia lebih tua, apalagi ingatkan lebih muda lagi. Cuman kaidah yang pertama harus penting kita pahami ya. Jangan maksain jadi imam. Apa sih jadi imam saja kok rebutan? Ada orang rebutan jadi imam saja kok rebutan. Ya kalau kita pantas layak jadi imam tuh, yang jadi imam tuh koreksi diri semuanya. Nah, itu maksudnya itu. Jangan maksain kamu jadi imam. Jangan paksakan dirimu jadi imam. Ukur, tanya orang, saya itu jadi imam gimana? Enak enggak? Pantas enggak? Itu tanya orang lain. Kalau orang pada mengatakan sudahlah diganti saja. Sudahlah paham, berarti kamu tidak pantas. Enggak usah tanya bagus enggak bagus. Pasti enggak bagus itu jawabannya. Waduh, pasti. Cuman enggak paham-paham orang. Baik, jika ada seperti itu. Kemudian kalau orang ada, dia masih jadi imam seperti itu. Jadi sekarang bagaimana sikap kita di saat ada imam semacam itu, imam yang enggak tahu diri, maka karena imamnya tidak bijak, jangan sampai kamu menjadi tidak bijak. Dilihat kalau memang orang itu bisanya seperti itu, kalau kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan dengan cara bermacam-macam, tentunya cara yang halus, tidak menyinggung perasaannya, jangan menjadikan dia bermusuhan dengan kita. Kita mungkin dengan bahasa atau melalui orang lain yang dia lebih tua dari kita, ingat kaidah menyampaikan kebenaran dan merubah itu adalah satu, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Jangan sok kita jadi pahlawan dulu ngingetkan dia, assalamualaikum Ustaz, bah, mohon maaf, baca. Tidak harus dengan lidah kita. Mungkin lidah orang lain. Mungkin dengan surat kaleng yang tidak pakai nama, assalamualaikum, mohon maaf, Bapak yang sangat cintai, yang saya muliakan. Sungguh saya mengirim surat karena saya cinta kepada Anda semuanya, kepadamu. Mohon maaf dan mohon maaf jika kalimat saya menyinggung perasaan, tapi kami ini semata-mata karena cinta kepadamu. Mohon maaf Ustaz, saya perhatikan semua jamaah itu tidak nyaman di saat antum menjadi imam. Karena mohon maaf bacaan antum, bacaan kemarin saja, matnya ini tidak ada ini. Mohon maaf, ini demi cinta saya. Tapi kan tidak ada namanya surat kali. Mohon maaf. Jadi tidak menyinggung perasaannya, dia tidak bermusuhan dengan kita. Mungkin dia mencari, siapa yang nulis ini? Makanya jangan sok kita jadi pahlawan ingin menyelesaikan masalah. Mungkin nyuruh orang lain, mungkin dengan ngirim surat. Atau apapun. Ini surat kaleng itu membuat fitnah kadang memang. Tapi untuk tujuan begini bisa selamat. Kalau pakai nama kita dimusuhi. Dan dia sendiri pun akan nyimpen, gak kasih tahu sama orang nanti. Kalau kasih tahu sama orang seperti nyebutkan bahasanya, aku tidak benar. Jadi simpen. Paling tidak peringatan dari dia. Oh. Kemudian, atau kita ingatkan langsung, kalau ternyata kita ingatkan masih tidak bisa, masih saja jadi imam, bagaimana hukum sholat kita? Kan begitu, hukum sholat kita adalah, kalau memang dia bisanya seperti itu, bukan salah yang dibuat-buat, maka bagi dia sholat adalah sah. Biarpun masuk jenis lahan, jenis ummi dalam bahasa fikih sholat, ummi maksudnya fatihahnya gak fasih. Tetap dia adalah, kalau dia sah untuk dirinya sendiri, maka kita yang mengikutinya menurut pendapat madhab Imam Syafi'i yang kedua, kita juga ikut sah. Ikut sah. Kalau pendapat Syafi'i yang dikukuhkan, karena imamnya enggak fasih, kita tidak boleh ikut, tidak sah. Artinya apa? Kita mengambil pendapat yang kedua, kita bijak. Kalau kita pakai kekeh, enggak sah, semuanya enggak sah, jadi fitnah di situ. Coba pendapat Imam Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan adalah, al-ibrah bi'tiqadil ma'mum. Karena saya makmum kepadanya, kalau keyakinanku bacaannya enggak benar berarti enggak sah, saya enggak boleh ikut dia. Tapi pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil makmum, asalkan imam menurut dia adalah sah, maka kita boleh ikut dia. Sehingga ini celah untuk kita menjaga persatuan. Jangan gara-gara seperti itu lalu bubar masjid, enggak. Ya sudah kita ngalah, itu pendapat yang kedua. Ini bijak, jangan sampai dia tidak bijak, kita ketularan tidak bijak. Baik, kemudian. Ada seorang wanita yang punya masalah, kemudian malas ibadah. Ini problem. Itu biasanya punya sifat jelek, suka ngambek.
Sama suaminya pun mungkin begitu. Kalau sudah malas sama suaminya juga enggak ngelayani, enggak mau ini, ngambek. Ngambek kepada Allah lagi, kan hebat ini. Enggak ada, kalau ada seorang wanita semacam itu ada sakit. Lalu dia punya masalah kok, mestinya kalau punya masalah tambah mengadu kepada Allah. Kok malah, yes. Itu orang putus asa, dan dia adalah orang yang sangat buruk sifatnya. Orang putus asa, sudah melakukan, yes. Bahkan mungkin nyalakan Allah, saya sholat pun tetap melarat. Na'udzubillah, saya sholat pun tetap, wah ini keluar dari iman, nanti bisa-bisa. Jadi mestinya semakin semangat mencari solusi kepada Allah. Dia punya permasalahan. Jangan ngambek kepada Allah, ngambek kepada suami, ngambek. Kalau udah marah sama suami, sudah diubrok, enggak ngelayani, enggak buatin kopi, enggak masakin. Sudah dipotret saja enggak bakal cantik itu. Kalau ada orang seperti itu. Jadi jika ada wanita semacam itu, hendaknya segera koreksi diri, bahwasanya itu sifat yang sangat jelek. Apalagi kepada Allah. Permasalahan dari Allah hendaknya segera diadukan kepada Allah. Kalau orang sadar, punya iman, ya segera mengadu kepada Allah. Kebalikan daripada orang yang ahli maksiat. Biarpun dia ahli maksiat, kalau ternyata ada benih iman di dalam hatinya, subhanallah. Ternyata kemaksiatan yang ia lakukan, problem yang Allah timpakan kepadanya menjadikan dia datang kepada Allah. Banyak ini. Dulu di saat kaya mah lupa kepada Allah. Tapi saat bangkrut, datang ke masjid, datang ke kiai, nangis-nangis. Lumayan dia. Yang nasib tadi itu, di saat punya masalah langsung mal sholat, mal ibadah, wah ini kebablasan betul, tidak ada iman dari dasarnya sudah. Tidak ada iman dari dasarnya, loh yang jahat saja, yang dia enggak karu-karuan perilakunya, ternyata ketimpa musibah, masih ingat? Allah, Allah, Allah datangnya ini. Ini adalah sudah sangat luar biasa keluar dari jalur kemuliaan. Jadi jangan sampai ada di antara kita, kalau ternyata kita punya problem langsung, mogoknya kepada Allah, gak mau sholat. Berarti tidak punya iman dia. Mungkin sudah kafir dari dalam hatinya, batin, kemunafikan di dalam hatinya. Semestinya semakin kita dekat kepada Allah, cari solusi kepada Allah. Memohon, mengadu kepada Allah tadi, memohon ya Allah. Bahkan koreksi kenapa problem ini, mungkin karena dosaku. Lah kok malah bikin dosa? Sebab tidak ada permasalahan kecuali karena ulah kita. Karena mungkin dosa kita, mungkin kecerobohan kita, mestinya begitu, kalau malah ngambek, ini adalah kedunguan dari orang tersebut. Jadi kalau ada orang punya sifat semacam itu, segera dirubah. Jadi ingat, Allah tempat mengadu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pengaduan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan-kekurangan, adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malah jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini Allah mujib mengkabul doa kita. Dan ternyata jika permohonan kita juga belum dikabul oleh Allah, kita pun tidak boleh mengatakan belum dikabul. Mungkin sudah dikabul dalam bentuk lain. Lah kok problem saya masih ada terus? Allah akan angkat derajatmu. Sudah doa belum dikabul nih kayaknya. Bukan belum dikabul, Allah sudah beri yang lainnya. Sehingga orang akan selalu tentram dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusnudan kepada Allah ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendukaku. Jika hambaku mendukaku baik, maka akan dapat baik. Jika menduka jelek kepadaku, akan jelek. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam untuk iktikaf di masjid masing-masing, musola masing-masing. Dengan membaca Al-Quran, zikir, tafakur, merenungi dosa-dosa kita. Seperti yang kita lakukan di takwa, ada tafakur nanti. Merenung dosa, kesalahan, agar kita bersih menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, la witron fil lailah wahidah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau kita witir habis isya, kemudian kita witir lagi di malam hari, ya tidak jadi witir. Witir dengan witir jadi genep, ya enggak benar dong. Witir sekali saja, la witron fil lailah wahidah. Kalau orang mau witir sekali saja, cuman menyempurnakan witir boleh. Misalnya, saya habis sholat isya, sholat terawih di masjid, witir 3 rakaat. Cuman saya pengen sempurnakan sampai 11, ya itu harus bisa tahu hitung-hitungan dong. Bagaimana 3 itu menjadi 11? Jadi tambah 2, 2, 2, 2, 2. Bukan tambah 3, berarti genep nanti. Sehingga dalam pembahasan para ahli fikih ada masalah naqd wa takmilah. Naqd itu membatalkan witir. Jadi kalau ada orang ingin nambah witir, dibatalin dulu witir. Jadi 3 ditambah 1 menjadi
4, kemudian tinggal tambah 2, 2, 2, sampai 11, 1. Tapi ini pendapat ini tidak disenangi oleh para ulama, maka lebih baik takmilah saja, sempurnakan. Awal waktu 3 witir. Setelah itu nanti karena malam Lailatul Qadar atau malam 20 ke atas, sehingga witir 3 tetap dilakukan 3, setelah itu disempurnakan. Tinggal 2, 2, 2, 2. Jadi tidak ada witir 2 kali. Bagi yang witiran awal waktu tidak usah witir lagi di akhir. Dan witir bukan penutup. Artinya kalau sudah witiran bukan berarti tidak boleh kita beribadah yang lainnya. Akan tapi ketahuilah, hendaknya witir itu dijadikan sholat penutup. Bukan kalau sudah melakukan witir lalu ditutup. Ini kan kesalahan sebagian santri ngantuan. Enggak boleh lagi karena sudah ditutup. Nah ini aneh. Berarti nanti kalau bangun malam bengong saja ngelihat. Allah, bengong ya orang bahlul gitu ya. Bukan, bangun malam lakukan sholat lagi. Sebanyak-banyaknya. Jadi bukan dilarang, tidak. Jadi ini himbauan dari Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witro. Jadikan sholat malammu itu kau tutup dengan witir. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk masuki bulan Ramadan dan masuki 10 akhir bulan Ramadan, maka jadikan kami ahli qiyam wa siyam. Bantu kami ya Allah untuk menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah ya Allah. Bantu kami di malam-malam ini untuk membersihkan hati kami ya Allah. Bantu kami di malam-malam akhir bulan Ramadan ini untuk membersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, bawa mereka kepada kemuliaan ya Allah. Rindukan mereka untuk menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, apakah mereka yang datang untuk menuntut ilmu atau yang datang ke tempat ini untuk bekerja, karena tempat ini tempat mulia, kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Yang datang hanya untuk bekerja, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jadikan mereka hamba-hamba yang kau pilih, hamba-hamba yang kau cintai ya Allah. Semua yang mendengar suara ini, yang datang ke tempat ini dengan tujuan apapun ya Allah, kami mohon kabulkan hajat mereka ya Allah. Kabulkan hajat mereka. Dan jika ada hambamu yang bertujuan jelek di tempat ini, rubah ya Allah menjadi punya tujuan mulia ya Allah. Jika ada hambamu yang datang ke tempat ini dengan maksud kotor ya Allah, ganti dengan yang baik ya Allah. Dan jadikan mereka semua adalah kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan tempat ini dari segala kehinaan. Jauhkan semua yang ada di tempat ini dari kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari hal-hal yang kau murkai ya Allah. Bantu kami untuk beribadah. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Ampuni dosa kami ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Siapapun yang ada di sini yang mendengar suara ini ya Allah, ampuni dosa mereka, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon jika mereka adalah hamba-Mu yang sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Engkau Maha tahu anak-anak kami saat ini ya Allah. Engkau Maha tahu anak kami ada di mana, jaga mereka semua ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Lembutkan hati kami semua ya Allah. Jauhkan dari permusuhan, kebencian, kedengkian dan dendam kepada sesama kami. Jadikan hati kami lembut ya Allah, penuh kasih kepada sesama kami, sehingga hidup kami indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada guru-guru mulia kami, kepada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami dan santri kami adalah hamba-hamba yang Kau cintai. Berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua mereka dan guru-guru mereka. Dan jadikan hubungan kami dengan mereka hubungan cinta karena-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal dan terima amal kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan ya Allah. Semua yang berjuang di sini berikan kepada mereka ketulusan. Kami tidak ingin mereka tidak tulus. Kami ingin
amal mereka kau terima, sehingga kebaikan yang mereka lakukan bisa mereka lihat di akhirat nanti. Dan kembalikan kepada mereka dengan kebaikan di dunia sebelum di akhirat untuk diri dan anak-anak keluarga mereka semua. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la